Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yudarru muhadatu najasin li badanihi lakin tukrahu ma'a muhadatihi kal istiqbali najasin aw mutanajjisin wasaqfu kadzalika in qaruba minhu bihaitsu yu'addu muhadhiyan lahu 'urfan. Wala yajibu ijtinabun najasi fi ghairi salati wa mahalluhu fi ghairi tadammuhu fihi fi badanin aw saubin fahuwa haramun bila hajatin wa huwa syar'an mustaqdarun yamna'u sihata salati haitsu la murakhisan fahuwa karausin wa baulin walau kana min ta'irin wa samkin wa jaradin wa ma la nafsa lahu sa'ilatun au min ma'kulin lahmuhu alal asahi ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yudarru muhadatun najasi, dan tidak dimudaratkan akan berjajaran najis libadanihi bagi badannya seseorang, dan tidak dimudaratkan akan berjajaran najis bagi badannya orang yang salat. Lakin akan tetapi tukrahu ma'a muhadatihi, dimakruhkan akan ianya salat beserta berjajarannya najis. Ka istiqbali najisin, seperti menghadap najis, au mutanajisin ataupun menghadap mutanajis, barang yang bernajis. Jadi persoalan dilikut syarat sembahyang yang kedua bersuci badan dan pakaian dan tempat daripada najis yang hana dimaafkan. Dikiracit kepada badan dalam mulut, dalam hidung, dalam dua mata. Olian gesyaratkan bersuci pakaian dan bersuci barang yang lain yang mana ditanggung ataupun dibawa oleh orang yang salat. Sekalipun hana menggerak-gerak barang yang ditanggung tersebut ataupun dibawa dengan menggerak-gerak orang yang sembahyang. Menancit gesyaratkan juga bersuci tempat daripada najis yang hana gepumaah. Maka bila seandainya badan ataupun pakaian ataupun tempat bernajis, tapi urunyan gesembahyang beserta keadaan gaknyan bernajis, nyo hansah sembahyang. Pakon karena na dalil firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahir, akan pakaian engkau maka sucikan olehmu. Nyo batika kagedahulu maf'uile. Kena pembahasan ni pak gedahulu maf'uile, dah tu PA dan pak dampai. Olian na dalil hadis juga, hadis riwayat daripada syaikhaini, iza akbalat haidah, apabila truhe ba urang inang, fada'i salah, maka perintah Rasulullah ditinggalkan sembahyang. Wa iza adbaras, apabila ka di belakangi oleh haid, makna ka di belakangi apabila kala haid, ka selesai haid, maka nyo ya guyu basuh daripada guyu basuh faghsili anki, ya kan, maka basuh olehmu hai perempuan daripada engkau akan darah. Wasalli,
dan sembahyang olehmu. Ya, dan sembahyang olehmu. Kah? Menyenu pegahai dalam wajah menuntut dalil kibancara gepu dalil batinyo kepada kesyarakan bersuci. Pegatu anna fihi amrun bi ijtinabin najisi. Hino na amar untuk pijioh najis. Na amar untuk pijioh najis. Wahwa dan bermula perintah pijioh najis nyohana wajib bi ghairi tadamuh, dengan tanpa berlumur fi ghairi salah pada selain sembahyang. Maka fawajaba fiha, maka wajib ianya menjauhi najis fiha dalamnya sembahyang. Perintah hino guyu puji oh tanyo daripada najis. Sedangkan puji oh najis nyo hana wajib bila hana berlumuran ngan getanyo bak surah kon sembahyang. Adapun pada surah sembahyang nyo wajib wajib untuk menjauhi najis apakah berlumur ataupun tidak berlumur. Maka amar bisyik ufidun nahi anziddihi, perintah dengan sesuatu memberi faedah kepada larangan daripada lawannya sesuatu. Ka sesuai berarti dengan kaedah usul fiqh tanya amrun bisyik nahyun anziddih, nahyun ansyik amrun bizidih. Maka hino genahi pada ibadat. Toh pada ibadat genahi. Da'i salah. Ditinggalkan sembahyang. Yaktazi fasaduha, dikendaki kepada rusaknya sembahyang ataupun rusaknya ibadat. Fungkah? Berarti munyo tekedi ipubut dalam keadaan berhaid sembahyang leorina, maka rusak rusak sembahyang. Nyan kabeh persoalan baru. Onian hana mudarat bersejajar najis bagi badan orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang sejajar badan geknya dengan najis. Kan mukumat najis bab badan. Tapi sejajar badan geknya dengan najis. Contoh-contoh. Lagi contoh gehadap orang sembahyang mati najis. Ataupun gehadap legaknya barang yang bernajis. Nyan hana pupu. Sah sembahyang. Akan tetapi dimekruhkan berarti untuk menghadap najis. Dimekruhkan sembahyang untuk menghadap najis. Nampak? Menghadap dalam sembahyang kan dia kiblat. Nyan ti hana dawa, nyan ti kasyarat sembahyang. Nyo perlai pegah arah kiblat yang getanyo hadap. Di depan getanyo ada najis. Nyo tak sembahyang tu terhadap kiblat sedangkan iku getanyo nan najis. Sah sembahyang getanyo. Sah. Tetapi sembahyang getanyo dimakruhkan berarti dalam keadaan menghadap kepada najis. Makanya seandainya budak getanyo sembahyang pada suatu tempat yang ruang terbuka, di depan kita itu ada najis. Naik lumah mesti ke tanya. Pahwa arah kiblat. Tadang tu timbang tanya ke ngak lumah dalam sembahyang. Sedangkan memang kena arah kiblat. Nyan hana pupu sembahyang tanya tetap sah. Badan tak gaya sejajar. Ngan ek lumah. Ngan najis sah. Tetapi dimakrokan sembahyang getanya. Bersejajar. Nak najis. Mukroh tak gaya sembahyang. Sembahyang tetap sah. Nampun boleh kira-kira. Berarti kibancit cara ngebek-ngebek merumpak mukroh. Bek ya deng timang dengan ilmu. Bek ya deng timang dengan suatu benda yang kena najis. Lain lah. Minta sagot-sagot lain. Pokoknya menghadap sembahyang tetap kiblah. Onian atai geken hina muhazah. Berjajaran. Munyo tekedi kana pembatas. Kana dinding, kana satir, nyo kala yang cerita. Mesti budak Sabah masjid,
di ke masjid, ah, di ke masjid dah ada lagi kita tengok hinan na pabrik pabrik pupuk, pupuk alami, pupuk pupuk kandang. Najis bukan pupuk yang kandang. Haed lumo ke bangka najis. Budak kita dah semayang lah masjid. Kebetulan timang mati masjid kiblat ke tayongan. Tempat pabrik pupuk. Yang kiban. Nam kroh hanale. Pakan kanak kanak pun membetas kanak dinding. Nyoi barat je muno. Budak kita tak ada. Nyoi ke katanya cina najis. Eh ticak ke katanya apa. Yang tak semayang sejajar dengan eh ticak. Walaupun hana kenong bunuh bak badan katanya. Maka hukumnya. Makro sembahyang sah anak pupu anak ajik kepada mudarat nampun bila bangkai itu najis kuda jenis bangkainya najis ino hana mecih najis dup barang mutan najis sama juga barang yang kunong najis yang sama ajik. Suatu benda kenang najis. Itu ada cak di penayan. Kau kan mudah najis. Lagi nanti gerah. Mukroh lah lagi. Kan tinjauan ni bak sejut kan. Wattai tak ada. Olian wasakfu kazalika. Dan bermula atap itu seperti demikian. In karuba minhu. Jika hampir ianya seseorang daripadanya atap. Kiban surah. Bihaisu dengan sekira-kira. Yu'addu muhadiyan lahu urfan. Dihitungkan orang akan bersejajar lahu baginya seseorang urfan pada pada uruf. Dengan sekira-kira dihitungkan orang akan pun dihitung muhadiyan akan bersejajar lahu baginya atap tu. Baginya atap. Urfan pada'u. Pada uruf. Menanciklam sakfon. Loteng. Yang loteng lagi yancit. Pula lagi yancit. Loteng apabila menajis. Atau ataupun loteng yancit daripada najis tu. Cik najis loteng yancit. Yang mukroh untuk bersejajar dengan loteng tersebut. Ya, pusyarat. Menyosakan dia loteng dengan kita nyata. Kiba mana loteng kita nyata? Sekira-kira gekira bak uruf. Ha? Sekira-kira gekira bak uruf. Kita nyata bersejajar dengan loteng. Ya. Menyosakan dia hana to. Yaitu hana kira kita berarti dong sembahyang bersejajar dengan loteng. Maka hana pun. Ya, hana mekruh. Nampu mila? Ha? Oh, P.I. bin Amajul. Masuk je ke nak EPI. Tinggal tabuh nak EPI. Sekira-kira dihitungkan akan ianya seorang. Akan bersejajar baginya loteng. Urfan pada uruf. Jadi mana tipu? Ketanya dengan atap, dengan tempat sembahyang. Ha? Ke tempat sembahyang. Nyotot hat. Sehingga minta tanya yang bang uruf. Yang kekira kita akan sejajar dengan, dengan loteng. Kekira kita tanya berarti orang yang muhadian berjajaran dengan loteng. Minta tanya yang bang uruf. Berarti nyan mikro bila loteng nyan bernajis. Berarti to yang mikro. Gaya boleh minta tempat lain. Ngebek mikro. Minta kudi cik tupeh. Munya tu ke di tepek sedangkan yang menajis nyantika. Kak kiram nanggong tu, kau kan? Nyohana. Makanya aku pegah hati no. Apabila loteng yang menajis ataupun mutanajis nya dimukrohkan berarti muhadzahnya loteng.
berjajaran lonteng, akan tapi berserta hampir dari payah lonteng, tidak berserta jauh. Dengan sekira-kira hanya dihitungkan akannya seorang akan berjajaran baginya lonteng pada uru. Hanya nama pom. Ha? Kiban. Mereka tak kalah nak menghadap. Olinya berarti ratih kiraci. Mereka lah ngayokan. Rakyuk punya kiraci. Hayuk pijuk dan yang najis. Oleh puan aku nak ngedeh. Bak jaki. Rak likut. Mereka tekun seperti di sana. Sang rak likut hana kira. Sebab punya menghadap bunuh memang fokus ke tengah uka ke dekat ke tempat jangan. Sebab punya orang lekat dia kadang hana le. Kecuali ton dia. Ton itamong lagi surah. Surah atap punya ton. Mesti lekat ke tengah buat tempat. Lekat tu mat ke tengah. Nak dicak. Yang kamu keruk. Kerana yang antisipasi ikut je. Supaya nanti lelai-lelai kak kenang dia. Kan? Mak punya jauh dia hana yang. Kamu punya buat surahnya selama hana pematah buat surah menghadap punya kau kira. Kah? Wala yajibu ijtinabun najisi. Dan hana wajiblah oleh menjauhi najis. Pat fi ghairi salah pada selain sembahyang. Pada bukan sembahyang. Wa mahaluhu dan bermula tempatnya hana wajib menjauhi najis fi ghairi tadammukhu bihi, itu sabit pada selain berlumur bihi dengannya najis. Pat pada badan au saubin ataupun pada pakaian. Fahwa haramun, maka bermula dianya karena bermula dianya berlumur najis, ya, itu haram bila hajatin dengan tanpa keperluan. Itu haram dengan tanpa keperluan. Kail eh? Jadi terhadap getanyo, nyohana wajib untuk tapuji ohdro daripada najis pada bukan sembahyang. Mumpung dia kibat. Munya getanya di luar sembahyang, kau dalam keadaan sembahyang, nyohana wajib le getanya untuk puji ohro dengan najis. Bek toto dengan najisnya hanjir. Kau hanjir, hana wajib pun hanjir. Hana wajib. Kak, pada bukan sembahyang. Surah hana wajib puji ohro dengan najis, bak surah hana berlumur getanya dengan najis. Badan getanya, pakaian getanya, hana berlumur dengan najis. Pakai menat. Karena munyo pakaian getanyo, badan getanyo berlumur dengan najis bak surah di luar sembahyang, nyo tetap kita harum nyo hana keperluan. Hana keperluan kalau ini malam. Ya, mumpun pun hana. Munyo dalam sembahyang, nyo wajib puji odro daripada najis. Hanjut nak bak badan getanyo menajis, bak pakaian getanyo menajis, bak tempat getanyo dan sembahyang menajis, hanjut. Tapi munyo luar sembahyang, hana wajib getanyo puji odro daripada najis. Kecuali bila berlumur. Mana berlumur tu? Memang kau kena najis buat badan katanya. Kau kena najis buat pakaian katanya. Yang kau berlumur. Menyok tekeri hanya satu keperluan. Maka yang hukumnya haram. Wajib bersuci. Wajib johra. Ya, mumpung. Ha. Cuba aku rajak. Cuba. Ha. Kengkai leh. Eh, mumpung kira-kira. Ha. Hino karena keperluan. Karena keperlu, keperluan. Berarti punya karena keperluan. Atenan karena suatu alasan menteng, suatu kebutuhan walaupun kecil, maka sudah boleh. Contoh. Bedah kita tanya kadang-kadang. Tak mau langgar pun manok lah. Pebut. Tak bin pun manok lah. Manok, manok. Manok siam lah. Segala macam. Mang lelah manok katanya kena kena manok buat bajet. Nyana wajib ju suat bajet segala macam. Ah tengah masanya nak keperluan bentuk menang kena bajet kayak suat bajet juinan. Sebab uyu biji orang lagi nyana keperluan hanapu.
Pemenuh hana keperluan menan bati bajai kita yang bernajis, badan kita yang bernajis yang mana ju apa gle? Bajai kita yang bernajis, kak kena najis kak berlumur, kak yang mana ju? Ya banyak punya berlumur. Kaya kunang darah bajai kita yang tu, kamu labu darah apa bajai? Yang benar jangan sok ya eh ngam bajai darah. Kunang seksi cincang daging. Mansaboh badan mendarah budah eh tu segar dengan darah hanjut. Ni hana keperluan. Tengah cincang daging nak keperluan je sampai sampai paham mula hanjin tu. Ni kalau injury dah. Ya menan. Kai lah. Makanya awatagukun bati wa mahalluhu surah hana wajib pejuun najis adalah pada surah bati hana berlumur. Menyoka berlumur dengan najis yang kau wajib. Contoh aku pegah. Kayo kan? Kaan bala seperti bawa kencing ianya ada seorang. Walam yajid syai'an dan tidak memperdapatkan yang seorang akan sesuatu yastanji bihi yang mengistinja yang seorang dengannya sesuatu. Falahu. Ya. Maka boleh baginya seorang menyeka boh krisnya seseorang biadi dengan tangannya seseorang. Zakar. Maka menyeka yang seorang akan zakarnya. Zakar itu pun zakar. Kris. Menyeka zakarnya seorang biadi dengan tangannya seorang. Kenapa kan? Wa masakahu biha. Dan memegang yang seorang akannya kris. Dengan pui pegang biha dengannya tangan. Sidra udung buddha tungkui tok iya. Kali tok iya. Ikalan wiyunun iya tan. Ani batai pitan. Oon kaya yang reti yang untuk jiat bati tersampuh segam han jiat. Icok du jaro bati. Ngan jaro di plu. Kaya kan? Ngan jaro di plu. Kaya? Ni kau belum mengenal nadi pun hana. Kau belum mengenal nadi lah. Iyak bunuh kam kumat bak jaro yang kai plu ngan jaro menan. Nya hana pu ke pega pakon. Ha? Pakon hana pu. Epak ke pega. Pada surah haji pada ketiadaan berlumur. Nya na surah berlumur. Ha? Ha? Na surah berlumur ya? Berlumur. Wa mahaluhu ilah. Toh ilah. Nya contoh punya. Aku nya contoh. Contoh yang jid no. Contoh yang jid no. Surah wa mahaluhu ilah. Sampai terus habis yang bila hajatin kau kan. Berarti menyokat oleh kaya kau kena keperluan yang kau kan. Hana. Hana pula in. Ia tan tak pun tak. Makanya kajut. Ya. Oleh yang tak contoh lah. Ini pun yang contoh. Kaman yang zihu akhliat. Dan seumpamanya. Wakaman yas bihul bahaib seperti orang yang menyembeli binatang. Nah surah hajat no. Berarti nah nah hajat kan kan. Urung yang silmo mesti. Nyan je. Ha eh, mungkin hana mendarah urung silmo. Makanya nyan nyan kala en cerita. Oh nyan wakaman ya tajailahi ila litadawi seperti orang yang berhajat kepadanya najis litadawi bagi berobat menancit urung gemubat dengan benda yang kena najis umpama ataupun yang bernah najisnya kena hajat kajit hati surah Al-Ikat pada surah ketadaan berlumur pada badan bahkan kena punya berlumur harim dengan tempat hajat berarti punya terkedi berlumur nak hajat je kengkai dah. Contoh aku kasurbi bauli ibli izalika seperti minum ia unta izalika bagi demikian berobat. Nak tai pegah lewah habi yang jeb ia unta. Padahal untuk mubat apa aku pegah. Jeb minum kencing unta izalika bagi berobatnya hajat. Kakak boleh. Natam je ia unta. Nyantanya bawa habi-habi oleh jeb.
Pegah jejek pegah. Sebagaimana barang diperintahkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah amarah memerintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya minum air unta akan arnin. Ha, artinya nahajat je. Fa in kana li ghairi hajat, maka jika ada ianya najis, berlumur najis bagi tanpa hajat, wajib ijnabuh, wajib menjauhinya najis. Pakon yanna ma haruma irtikabu wajib ijnabuhu, yang kaedah. Karena sesungguhnya barang yang haram berkenderannya barang, niscaya wajiblah oleh menjauhinya barang. Yang kaedah annama haruma irtikabuhu wajaba ijnabuhu, barang yang haram berkenderan dengan barangnya nyan wajib pejiuh barangnya. Berarti surah likut dan surah hajat toh kan nah hajat. Makanya contoh ke contoh hajat tidra wudu itu hanai rupak sesuatu untuk diistinja untuk irah i hana nyan jeut berarti cok ju zakar seka ju nyero imat ju berarti zakar ngan jaro ai sampuh ju urang urang siluma urang cincang cincang luma ataupun urang yang pakai najis untuk berobat ha ya kan ha, ataupun lagi haba buno eh doktor-doktor bedah ya, kan darah ya. Ha nya berarti nyan ha hana hari mo tanyan pakon kan nan hajat mamnya kedayo galak-galak tu hana hajat nya hanjut tigalak nya hilung nak cek drong ngan darah ngat merah galak-galak hanjut harum. Nya ino ke pegah ka syurbi bauli ibli lidzalika jeb i unta nyo nah hajat nyo untuk mubat. Makanya ha bedah na urung pegah mesti ka je i unta kalau inturah. Ibiki wate ka perintah Nabi ka mandum sunat je i unta. Tu je badi nda. Le Nabi nyo ge perintah berarti nyo kan nah hajat nyo untuk mubat. Untuk mubat. Ka kab golop ya jikalan ba qauluhu ghairi ma'fuin anhu pati bersuci daripada najis yang hana ke pemuah kayo kan i'lam ketahui olehmu annan najisa sesungguhnya najis min haitsu huwa daripada sekira-kira dianya najis yang qasimu arba'ah itu terbagi empat najis bagi buah pembahagian yang pertama qismun la yu'fa anhu fi saubi wal ma'i sabah pembahagian najisnya han gepumah ba pakaian dan han gepumah ba air contoh. Lagi contoh rausin, ek, babaulin dan kencing, tai dan kencing. Ka. Jadi najis napa buah macam model di najis. Model yang pertama najisnya hana gepumah bak pakaian, hana gepumah berarti bai. Menyo kenong bak pakaiannya hana bamah, menyo kenong bai juga hana pemah. Contoh ek. Nyan ek dumpu ek dia. Pemana nampak air je mesti air binatang, air orang. Nyan ia juga lagi ya. Nyom yang kenang bak pakaian nya hana bamah. Menya kenang bak orang ia juga hana bamah. Kata boh bagian. Yang kedua waqismun yu'fa anhu fihima. Dimaafkan daripadanya najis pada keduanya toh bak pakaian dan bak air. Kama la yudrikuhu tarfu. Sebagaimana barang tidak diperdapatkan akannya najis tarfu oleh mata. Najis yang handa takalan dengan mata. Yang gepumah bak pakaian dan gepumah bak bak badan. Nampum ni. Hai najis. Tapi dia kata handa depu yang bak badan kata nah najis, bak pakaian kata handa najis. Gepumah apa handa? Padahal yang pada haikannya kita nak kenal lagi. Tapi handa depu lah kita handa. Tidak kalah handa duh. Beda dengan bak surah. Kaduh najis kemudian tak pegang ke hukum. Macam hukum najis.
nya bab badan dan bab pakaian kita nak kena najis umpama, tapi kita yang han dah debu kerana han dia kalon petikan tu, tapi dia han tingat dia yang petikannya kepada najis najis. Maka nya maafkan. Mumpung pada jajak pada jajak nya truck kadang naik po dah, tapi dia han ada debu. Dia bab pakaian kita han bersih, bab badan dia bersih. Han dia kalon mata sebab nya mesti dimaafkan kedua bab. Yang kedua, waktu sebab yufa'anu fi saben dunal ma, dimaaf pada pakaian ku tiadaan pada air. Contoh najis yang pemaaf pada pakaian tapi lang iah na pemaaf ka qalilid dami, seperti sedikit darah, darah yang bacut nyobak pakaian ke pemaaf ana. Bila kenong darah bacut bak pakaian gedayo nyok pemaaf. Tapi munyo darah yang sedikit dalam air hanak rumah. Sapo titip entang titip ubut rot darah dalam air hanak rumah tetap ia yang najis. Tapi bila darah yang sedikit terkena pada pakaian, bacut agak kena. Maka itu dimaafkan. Ini pembagian gele. Dimaafkan pada pakaian ku tidak dimaafkan pada air. Kak, cuma empat beda tunggu. Empat beda. Wa farakar royani bainahuma. Gepu beda oleh royani di antara keduanya. Gimana cara gepu beda? Bianal ma'a dengan bawa sesungguh air, yumkinu sonu mungkinlah oleh peliharanya air. Bi khilafi soben dengan sebalik pakaian. Dengan sebalik pakaian. Empat beda. Leo royani ke beda. Munyo terkudi ianya mungkin untuk dah jaga. Munyo pakaian hana mungkin. Makanya gara-gara hana mungkin berarti dah jaga abad pakaian atau yang sedikitnya darah sedikit, sehingga dimaafkan pada pakaian, tidak dimaafkan pada air. Nyo menurut Royani. Kata bawah bedakan. Orang yang kebedakan lah, bi'anna ghasli sawbi dengan bahu, bi'anna ghasla sawbi dengan bahawa sesungguh membasuh pakaian kulla sa'ah pada tiap-tiap pakaian, ya katiuhu, itu merusakkan ia akan pakaian. Bi khilafil ma'i, dengan sebalik air. Oleh yang pakaian tunggu beda. Munyo terkedi sedikit darah bak pakaian dimaafkan, tapi sedikit darah dalam air hendak maafkan. Muno, munyo kurayani. Munyo pakaian titip saat tarah hale ketanyo yang tabasu saya kena najis tabasu umpama mana nyan putuh pakaian rusak pakaian mamnyo iya ha makanya dimaafkan pada pada pakaian kita dimaafkan pada air pada boh ka lebo yang keput najis pembagian yang keput yu'fa anhu fil ma'i duna soben sebalik dimaafkan dalam air, kutiadaan dimaafkan pada pakaian. Contoh-contoh. Kamai tatin ladama laha sa'ilun. Seperti bangkai yang tidak jenis darah baginya bangkai itu yang mengalir. Lagi contoh, bangke binatang yang hana darah bak binatangnya itu yang mengalir. Contoh-contoh. Yang binatang yang hana mengalir darah. Lalat. Sidom. Ayo kan? Mati sidom. Pat mati. Lam iya. Dimaafkan. Membak pakaian. Hana dimaafkan. Makanya terkedi kena binatang pun. Yang biasa bak. Balam pun. Biasa haji water-water bambam sehujin. Kok-kok jai binatang. Nyan berarti munyo dekedi yang di kan trap dia putar-putar ya. Si agak pertapam ni ko pulih lagi pangen ya. Kayo kan? Nyan munyo dekedi erat dalam iya, nyan yufaan. Dimaafkan. Bangke binatang yang hana darah bagi binatang yang itu yang mengalir, ki memang hana darah hari cak noji hana darah mengalir. Ka, erat dalam iya mate dalam iya gerai nan, nyan dimaafkan. Hana pu. Ka? Tapi munyo kenong apa pakai hanya dimaafkan. Makanya di saat kerja sembahyang. Na bangke putam tadi. Bangke jamak. Bangke
cicak, bangkai, lalat mesti. Pokoknya binatang yang hana mengalir darah. Kak, kenang bak pakaian ke tengok? Hana bumah. Hana ke pemuk? Hana bumah. Nampum leh? Ha, maka apa-apa hati. Hati punya dikeri mata pun yang kena binatang yang saya punya kot lumah di binatang yang hati nanti kat mata ini. Tiap tengah putar-putar kena dipanggil kat mata ada anak kena mata geroi. Ada dalam iya. Dan dimaafkan. Punya dikeri kena pakaian? Hana bab rumah. Makanya orang watak semayang, orang watak dong semayang, yang payah periksa lepas tempat dong. Punah bengkir-bengkir jemuk. Punah berarti bengkir-bengkir berarti lain. Haa. Kaya. Olian pula mio seperti Zablin. Buka. Support so. Ziblonnya putar Ziblon. Ziblon empat baja pupuk. Pupuk. Oh ni alam pun. Ka Zibli. Oka. Zibli Firan. Pupuk tikuh dah ke? Ataupun air tikuh. Berarti makna Zublon ni no pupuk. Zublon baja pupuk. Berarti putar apa makna? Ek dikoh you. Ek putar apa kah? Ek kah? Hayai pegang buku pupuk. Berarti punya dekat lain seperti etiko. Ya, seperti etiko. Alati yang alati fi buyuti akhliyah. Dalam rumah kosong. Dalam rumah-rumah kosong. Berarti lah rumah kosong yang kaiduk tikuh na urung tan. Kosong daripada urung tikuh na. Sehingga mitoh tu ek tikuh pahjai tu ek na. Kah kan? Ya. Nyan berarti dimaafkan. Apa dimaafkan? Filmai pada air. Orang lang iya mesti. Na iya mesti lang. Lang pun kena. Lang rumah kosongnya na nabak. Na iya lambaknya. Karena berarti Zablul Firan ni nan. Etiku mesti. Nyan dimaafkan dalam air. Ya. Kena buat pakaian. Han nabak rumah. Ha, mohok kah? Ha, nyamban perbezaan. Kiban. Masalah baru kah clear kah? Hai puh hana clear. Masalah hana mit. Kian mit kah clear. Kiban. Menyeru geri popo hana de berjadi hana berusang ke dayo. Kiba maksud? Maksud ji. Tes mayang i popo. Ko de berjadi dayo. Mati menara de berjadi dayo mati gerdok ju baik de mentrai. Kanya hana pu mi menang. Ha? Oh mi hana lan sama tes napu. Menyeru geri pertanyaan mah biasa ai di. Hana mati binatang ji nyan biasa telut sayup bulurnya bule ya kerang ke pubala oh munyo lota nya baro girabala nya hana lota ana girabala nyan ban Kongkai leh. Pakaian getanyo bila kenang najis, badan getanyo bila kenang najis, munyo tekedi hana satu kebutuhan,
hana suatu keperluan, maka segera mati lepaskan pujioh daripada diri kita. Bunyi kedibat badan mati rah tu. Kedibat pakaian, suat pakaian, rah pakaian. Ya, baik mati ya. Ya berlumur dengan najih nan tapi-tapi. Hang gebi. Kan kita tengok orang kakan kadang-kadang kalau lucu. Kiban lucu. Mati pakai pakaian ti pakaian benar sebab hana puah. Begitu. Okay. Pernah je tengok. Berarti berkenderaan dengan nah najis sanjut. Sebab hana pelai. Pakai yang suci lah. Baik tengok mesti kak kenong percikan iya segala macam. Bak pakai yang tengok. Bedah ke tengok. Pakai tu. Pakai sembahyang tu kata engkau lucu. Hana tingat ke gara-garanya tu. Berarti mesti contoh. Pakai yang tengok kak kenong najis. Bulut pakai yang kata ngeruh tu. Kamu kumat badan. Makanya ni pakaian kamu suci tak baik. Maksudnya kamu najis. Sud, kubah. Kau kan? Kau. Wahua. Dan bermula dianya najis. Nah, kiban yang kena najis, yang tak ada najis. Dan bermula dianya najis syara'an pada syara' mustaqdarun. Itu kotoran. Yamna'u sihati sihata salati. Yang menegah ianya kotoran. Yang mencegah ianya kotoran akan sah salat. Haisu la murakhisun. Sekira-kira. Haisu la murakhisan. Sekira-kira tidak jenis keringanan. Sekira-kira tidak jenis keringanan. Yang kekun najis adalah kotoran-kotoran yang dicegah untuk sah sembahyang. Sekira-kira hana keringa, hana keringanan, hana gurusah. Beda untuk menyuka gurusah. Sekira-kira hana gurusah, hana keringa, hana keringanan. Itu kat sebab nah yang surah keringanan. Toh keringanan. Lagi contoh tak ingat kita tanya. Yang geyu rakyat ngepu. Ngan? Ngan iya. Maka budak kita ngan betai. Kita sampuh ngan betai. Kehana gaduh yang jih. Cuma gaduh bekasan saja kan. Yukkan. Tapi yang ni kan. Tapi kita akan mentang. Kerana yang alat pesuci cid iya. Mampakan cik bunuh jid dengan batai. Mati roh. Rosah nak keringanan. Makanya keke ni nak. Yang keke dengan najis adalah kotoran yang cegah untuk sah semayang. Saya kira-kira hana keringanan. Mungkin hana keringanan untuk hana ke najis. Nampak? Mati contoh. Ia bunuh yang kala tersapu dengan hana batai. Yang nak kira najis mentah ya. Bak zakar, ha? Hana leh kan? Okay. Pakan kerana kerana keringat, kerana keringanan kasar sama yang, ya bukan? Hai urung urung istinja dengan betul nak 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 sah sama yang puhana, ah? Adikah hana kena jis leh? Pakan kerana kerana rusak. Nyan punya dekri menurut syarak, menurut syarak pengertian daripada najis menurut syarak. Mungkin ada kalai dalam wa amma logat, adapun bermula najis pada logat secara bahasa, fahuwa, maka bermula anisya, maka bermula dia najis kullu mustaqdarin, itu tiap-tiap kotoran. Munyo makna najis secara bahasa adalah titip kotoran. Atenan kotoran, atenan yang kotor, nyo tetap bekun najis. Yang munyo balogat secara bahasa. Walau maknawian, walaupun berarti kotoran yang secara maknawi. Walaupun ada yang kotoran, itu kotoran maknawi. Contoh kotoran maknawi. Kaki brand seperti dikabo. Yang dikabo najisnya. Hai. Sifat dikabo. Dikabo pakai dua. Batik. Maknawi dia yang ada. Yang kena dengan najis. Orang yang pula ujub. Yang kena dengan, dengan najis. Au tahiran, ataupun tiap-tiap ataupun ada yang kotoran itu yang suci, ataupun
Kotoran-kotoran tapi suci je. Tak contoh, kalimah khat, hidung. Hidung, suci puhana hidung. Suci. Wal mani, imani. Imani suci puhana. Suci. Tapi yang kira kepada najis. Pat, balorat. Berarti secara bahasa, pengertian najis secara bahasa adalah tiap-tiap kotoran. Apakah kotoran itu adalah maknawi? Apakah kotoran itu suci? Itu tetap di kategori najis menurut bahasa. Makanya pengertian bahasa lebih umum ini. Makanya sah tak kena kena yuk. Nazidra urung mesti dikabur. Nazidra urung berarti ria. Nazidra urung ujub. Kamu najis kan? Kamu najis kan? Eh, sifat dikabur, sifat mbo, sifat angkuh. Kamu najis kan? Najis kan? Mankan najis yang wajib. Berarti puji oh lagi turah likup megerihan hajat. Harim. Berarti dari segi makna nyoi tamong ke dalam nah najis yang menurut pengertian logat. Ha. Dan bahasa Arab itu kira tarik secara sebab menurut berarti tidak kalian no getak getak arif dengan najis mustaq darun. Cacok sebab apa dia itu. Ta'arih dengan had. Munya ta'arih dengan had. Falhaddu bil jinsi wa faslin waqa'ah. Ta'arih dengan had. Ta'arih dengan jenis dan pasu yang kah. Jenis yang karib. Pasu yang karib. Mustaqdarun. Mustaqdarun. Nyo jenis yang karib ataupun jenis yang baik.